Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita dah sembahyang Isya, dapat mengisi waktu antara Maghrib dengan Isya tadi dengan sembahyang tasbih. Moga-moga terampun segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebelum kita baca kitab Risalah Mu'anah kita, kita bincang sedikit tentang perkara-perkara 10 Zulhijjah dan Hari Raya Haji. 10 Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni adalah hari besar. Dia kedua selepas 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah sampai bersumpah dengan wal fajri wal layalin ashra, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Fajar hari raya haji dan malam yang 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Begitu besar harinya. Kita isi dengan berbagai-bagai ibadat dan kita isi 10 malam pertama bulan Zulhijjah ini sebagaimana kita mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malamnya kita bangun qiyam, siangnya kita berpuasa, wirid dan zikir, penuhkan ketaatan kepada Allah Taala. Pahalanya berganda-ganda. Saya tak mengingat berapa sangat gandanya, tapi berganda pahalanya dalam 10 hari ini. Maka sebagaimana kita ketahui, kalau pahala berganda kita buat amal, begitulah kalau kita mencuaikan hari-hari ini. Kalau kita buat pahala, buat perkara baik, pahalanya diganda oleh Allah Ta'ala istimewa. Begitulah kalau kita buat dosa, buat perkara celak, maka dosanya pun terlebih celak berbanding dengan bulan lain. Memang dah tentulah, buat satu kebaikan 10 pahala boleh ganda sampai 700. Tapi bulan-bulan yang super gini terlebih istimewa nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan buat satu dosa, buat satu perkara mungkar, satu dosanya tak adalah kau buat satu dosa dapat 10 dosa, tidak. Tetapi terlebih cela, terlebih murka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tak adalah gandanya, kita bilang buat satu dosa ganda 100 dosa, tidak ada riwayat. Tetapi terlebih dimurkai, terlebih tidak disuka, terlebih dicela di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada bulan-bulan begini. Maka dalam bulan-bulan begini, tuan-tuan sekalian, jadikan dia macam 10 akhir Ramadan. Televisyen jangan buka, radio jangan dengar. Kita selalu sebut tentang Ramadan, radio dan TV itu punca dosa mata, punca dosa telinga dari TV dan radio. Jangan duduk simbang-simbang, jangan bual-bual hal orang, jangan banyak bergurau. Jadikan dia seperti 10 malam terakhir bulan Ramadan. Puasa sunat ya, puasa sunat dari 1 sampai 9 Zulhijjah. 1 sampai 9 Zulhijjah. Siapa yang dah mulakan, alhamdulillah. Siapa yang belum mulakan, besok juga mulakan. Jangan tunggu kemudian. Kita biasa tunggu 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama pahalanya. 8 lebih besar kerana hari Tarwiyah, 9 paling besar kerana hari Arafah. Dan 9 Zulhijjah tu kita penuhkan dengan ibadat dari pagi sampai malam. Kalau boleh Habib syorkan, kita syorkan 9 Zulhijjah. Lepas subuh sembahyang sini terus baca maulid. Bawalah dibangi ke baca apa macam di tarim. Kita lepas subuh 9 Zulhijjah di Masjid Mahdar semua berkumpul beribu-ribu orang sampai ke tengah jalan baca maulid. Kita di Batu Fahad nanti insya-Allah hari Khamis pagi sembahyang subuh di Masjid Parit Raja Darat Surau Al-Ihsan. Kita sembahyang subuh terus lepas subuh baca maulid di bak sebagaimana kita buat di tarim. Lepas asar kita berhimpun baca di lapang, bukan dalam masjid, di lapang. Sebagaimana kenapa baca di lapang, baca di laman? Kerana itu nama amal tashabbuh. Tashabbuh tu makna menyerupai, mengikut style, ikut pesin. Ikut pesin apa? Orang wukufnya Arafah. Mereka wukuf, kita tak dapat wukuf. Tapi mereka lepas asar, kita mereka 9 Zulhijjah, kita pun 9 Zulhijjah. Mereka lepas asar, kita pun lepas asar, walaupun waktu berbeza. Walaupun hari berbeza umpamanya. Tapi mereka 9 Zulhijjah, mereka lepas asar, mereka keluar khaimah. Kita pun 9 Zulhijjah lepas asar keluar rumah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka munajat, kita pun munajat. Mereka berdoa, kita pun berdoa. Mereka bermohon, kita pun bermohon. Mereka dianugerah Allah, kita pun dianugerah Allah insya-Allah. Kalau dahulunya ini acara ini diadakan di banyak tempat, di Syria, di Mesir semua ada.
Tapi dah semakin zaman, semakin zaman, semakin sana tak buat, sini tak buat, hanya yang buat tinggal di Hadramaut dan Batu Fahad. Dan sekarang insyaAllah, dan sini pun ada buat, ya, kita hidupkan. Dan tentang nak buat amalan-amalan begini, tak perlulah kita concern sangat. Nanti how if they question us, how is if they ask us, what are we to answer? Sorry, we are not answerable to them. Dia bukan mufti dan mereka bukan sultan pun apa nak tanya kita. Even though we have the answer, we are not answerable to them. Kalau kau tak buat acara begini, kau answerable to Allah Ta'ala. Kau tahu ini majlis ada fadilat, kau boleh kumpulkan orang, jawatan kuasa kan boleh kumpulkan orang. Kau ada followers, tapi kau nak amal sendiri? Oh, no, panggil orang. Dan kalau nanti hari Khamis kita syorkan, pagi buat maulid di sini. Siapa yang lapang datang. Kemudian lepas asar, bikin dia lapang. Kalau hujan masuk dalam lah, hujan-hujan pun kat luar demam. Hujan masuk dalam. Tak hujan, buat dia lapang sana. Baca la ilaha illallah ni 10 kali. Kemudian lepas itu baca doa Arafah. Apa doa Arafah? Bukan terimalah wukuf kami, tidaklah. Begitu. Apa doa yang munasabah dibaca, orang baca orang sana, yang munasabah dibaca di sini kita baca. Jadi apa yang mereka dapat, kita dapat. Sampai maghrib, sebelum maghrib, gasidah yang dibaca ya arhamar rahimin. Sampai bang maghrib, sembahyang maghrib, sembahyang maghrib buka, sembahyang maghrib, kemudian lepas maghrib takbir terus pulanglah. Jadi dalam 9 hari Zulhijjah ni amalannya itu siang harinya puasa, malamnya kita qiyam dan ibadat kepada Allah Ta'ala, isi dengan penuh ketaatan. Barang siapa sudah ada niat untuk buat korban, maka disunatkan dari 1 Zulhijjah sampai hari kau menyembelih, tidak ketip kuku, tidak cukur janggut dan misai, begitu hal keadaanmu. Sampai kusut masai, sampai hari raya haji itu sendiri belum serapan kan pagi. Dalam keadaan kusut masai, menghadap Allah Ta'ala, menyembelih korban, sampaikan niat kita kepada Allah Ta'ala, diterima Allah Ta'ala, lepas itu barulah syukur. Korban buat ya tuan-tuan sekalian, yang nama korban bukan seumur hidup sekali. Yang nama korban setiap tahun sekali, bagi yang mampu, bagi setiap individu, setiap orang. Kita orang kaya, gaji ribu-ribu umpamanya. Anak 3 orang dengan mak bapa 5 orang, tiap tahun 5 ekor kambing kau sembelih. 5 ekor kambing kau sembelih. Paling-paling tidak untuk yang tak mampu dalam satu unit family, jangan tak seekor kambing. Paling-paling tidak kita adik-beradik tanyalah, aku tak buat korban lah tahun ini. Siapa ada buat? Abang Long ada buat. Abang Long pun tak buat, dia tak ada duit. Siapa Kak Ngah ada buat? Kak Ngah pun tak buat. Abu Su ada buat. Jadilah. Paling-paling tidak pahala dia dapat. Tapi tuntutan gugur bagi semua yang lain. Dia jadi sunnah kifayah kalau begitu. Pahala dia yang dapat. Tapi tuntutan gugur bagi yang lain. Itu korban. Jadi buat ibadat korban. Paling afdal 1 ekor unta untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor lembu untuk seorang. Kemudian 1 ekor biri-biri untuk seorang. Kemudian 1 ekor kambing biasa untuk seorang. Kemudian 1 ekor unta untuk 7 orang. Kemudian 1 ekor lembu untuk 7 orang. Maka 1 ekor lembu untuk 7 orang itu yang terpaling kecil lah sekali, iaitu perkongsian. Perkongsian. Kalau saya banyak duit, saya nak sembelih 1 ekor unta lagi afdalkah? 1 ekor unta kan 7 bahagian. Ataupun saya sembelih 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta, kerana lebih banyak darah ditumpahkan, lebih banyak nyawa dilayangkan. Setengah masa dulu di tempat kita sini, orang seboleh-boleh nak import unta pasal nak buat korban. Anak nak buat korban, anak nak fadilat. Kalau kau nak lebih fadilat, kau sembelih 7 ekor kambing. Ini haiwan negeri kita tak ada unta. Kau bawa dari jauh-jauh, kau sembelih, dah sampai datang sini, kau pandai sembelih unta sebesar-besar gitu. Kalau kau tahu, kalau tak tahu payah kan. Kalau sampai sini dia tukar iklim, sampai aja dia sakit, dia mati, satu cerita lagi. Kalau betul kau nak sangat fadilat, sembelih 7 ekor kambing. Sembelih 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta untuk seorang. Begitu. Jadi buat korban. Jadi dari 1 Zulhijjah dah mula tidak apa-apa semua. Dan tak boleh ya, kita ingatkan ada beberapa perkara di sini. Dia zaman dulu tak kita kedengaran tau. Zaman sekarang macam-macam perkara kita dengar. Satu syarikat, satu company, atau satu taman, atau satu parti, kumpul-kumpul duit, collection. Ini daripada taman kami ya, seekor lembu. Ini daripada persatuan kami, seekor kambing, umpamanya. Tak boleh ya. Yang nama korban, seekor kambing, 1 orang. 1 ekor lembu, 7 orang. Kau satu syarikat, 30 orang kongsi seekor lembu, mana boleh? Tak boleh. Zaman Rasulullah sembelih untuk umatnya.
itu ada bicara fukaha, bukan ikut fahaman kita begitu-begitu saja. Sembelih atas niat satu orang, hak milik siapa? Hak milik aku. Kalau lembu untuk 7 orang. Kemudian pahalanya kau nak beri siapa pun boleh. Ah, ha, Rasulullah, ya Allah terimalah ini korban daripada umatku semuanya. Ha? Jadi pahala sembelih untuk aku, pahalanya, berkatnya aku nak kongsi untuk sekatu kampung sekali. Boleh. Ah, ha? Satu. Satu lagi untuk kita nak buat korban untuk almarhumah mak kita, almarhum bapa kita. Setengah masjid main terima. Ini Pak Imamnya untuk atas nama arwah mak ya, Fulana binti Fulan. Tak boleh. Untuk orang yang dah mati tak boleh. Kerana orang mati tak ada hak milik. Orang mati tak ada hak milik. Macam mana kau nak beli kambing atas nama dia? Tak boleh. Habis kita, saya dengar boleh. Bukan hadiah kambing tak boleh. Hadiah pahala boleh. Kalau untuk orang yang meninggal dunia, kau beli kambing atas namamu, kau sembelih atas ibadatmu, ya Allah terima ini korban dariku, kemudian dah selamat menyembelih, maka ku hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibuku. Boleh. Pahal untuk orang meninggal dunia, hadiah kambing tak boleh, hadiah pahala boleh. Ha? Maka jangan kau hadiah kambing atas nama orang sudah meninggal dunia. Tidak ada hak, mereka tidak ada hak milik lagi selepas mati. Maka hadiah pahala boleh, hadiah kambing tak boleh. Dan sekali lagi, kalau kita mau korban, mau jaga-jaga, kita jangan tunjuk dia, sebutkan. Maka jadi nazar. Jadi nazar macam mana? Kita dah beli kambing, beli lembu. Orang tanya, eh Pak Ahmad, nak buat apa? Ini aku nak buat korban. Jadi nazar. Kerana kita dah point dia, ini nak buat korban, maka tak boleh tidak, ini jadi korban. Maka bukan sah, pahala lagi besar, nazar kan lagi besar. Cuma tuan punya diri tak boleh makan oleh syubis. Yang silapnya kita dah bilang gitu, nanti kita makan. Kita kan korban biasa, tak boleh. Ha, kita dah beli kambing, beli lembu, kalau kita dah nampak orang beli, kau jangan tanya. Tangan baik-baik kena kipas. Kalau kita dah nampak orang beli kambing, beli lembu, kau jangan tanya. Ha? Kau tanya, kita orang itu mesti tanya. Jangan tanya. Kalau kita pula nak beli kambing, nak beli lembu, boleh. Sebelum beli, kita bilanglah, saya nak beli kambing untuk korban. 2 ekor. Ini umur berapa tahun? Ini macam mana gemuk dia gitu, saya nak buat korban. Dah beli, saya jual, saya beli ya. Okey, terima. Dah akad, dah ijab kabul, dah hak kita kan? Jangan sebut. Jangan sebut. Kata dah tambak di luar rumah, orang bilang, "Eh Pak Mat, ini nak buat korban. Kau jangan lupa datang ya." Jawablah apa jawab. Saya jangan bilang, "Ini nak buat korban. Ini aku nak buat korban." Jadi nazar. Kalau kau tahu buat nazar, okeylah, bagus. Tak apa, dapat pahala, tapi kau tak boleh makanlah. Kalau kau masih tak nak buat nazar, jangan sebut dia. Pak Mat, ini kambing buat korban. Rezeki dari Allah. Pak Mat, ini kambing nak buat korban. Nanti orang kampung ramai agak datang bantu. Kau pun jangan lupa. Kau jawablah apa. Asal jangan kau bilang, ini buat korban. Yang ada kita pergi masjid, kita dah identify kambing mana yang kita nak, dah kasi cop. Awak punya nombor 27. Besok pagi kita datang dengan anak kita, "Abah, mana yang kambing abah-abah?" Tu yang abah nak sembelih tu. Dah jadi nazar. Jangan. Dah nak sembelih baru ya Allah terima ini korban dariku. Jatuh niat dah. Begitu. Jadi korban. Jadi hari raya haji ni disebut sebagai hari raya besar. Hari raya haji, hari raya besar berbanding dengan hari raya puasa. Kita hari raya puasa sebesar-besarnya sampai 1 bulan tak cukup. Sebetulnya hari raya haji lebih besar. Hari raya haji puasa sunatnya 9 hari. Hari raya puasa, puasa sunatnya 6 hari. Hari raya haji takbirnya 3 set. Hari raya puasa takbirnya 1 set. Kami jelaskan sini tentang takbir-takbir hari raya. Kasih tuan ni. Takbir hari raya. Takbir hari raya puasa, kita sebut hari raya puasa jadi kita tahu bezanya ya. Hari raya puasa hanya ada takbir mursal sahaja. Takbir muqayyad yang mengiringi sembahyang tak ada. Takbir mursal tu takbir berpanjangan. Malam hari raya Aidilfitri, hari raya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang maghrib. Apa nak baca? Nak takbir tak? Tak. Tak ada. Kebanyakan imam kita takbir ya. Tak ada. Dia takbir-takbir muqayyad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah. Macam biasa punya zikir. Maghrib, isyak, subuh, macam biasa punya zikir. In between lepas maghrib dengan isyak, takbir. Di masjid, di rumah, di pekan, di bandar, di jalan, di kereta, di kenderaan, takbir. Semuanya takbir. Isyak pun gitu, lepas sembahyang isyak macam biasa. Takbir berpanjangan. Subuh pun begitu, takbir sampai imam masuk. Tempat kita malam raya lepas maghrib imam takbir ya. Lepas isyak pun takbir kan.
Dan nanti yang ada setengah tempat Zuhur Asar besoknya boleh takbir. Masih hari raya. Dah habis imam dah sembahyang, apa kau nak takbir lagi? Dah tak ada takbir. Memang kita banyakkan tempat-tempat kita ada raya puasa. First day lepas Zuhur takbir tau setengah imam. Lepas Asar boleh takbir. Tak ada. Haramkah? Tak haram. Makruhkah? Pun tak makruh. Cuma tak kena tempat lah. Cuma sekarang ini, mari kita takbir ramai-ramai. Terperanjat tak orang dengar? Kenapa ini sembahyang takbir kan? Bukan tuntutannya, bukan pada tempatnya. Jadi hari raya puasa takbir mursal saja. Tidak ada takbir muqayyad. Hari raya haji, tiga jenis takbirnya. Takbir mursal seperti kita katakan tadi, takbir berpanjangan di mana-mana. Dan dia ada takbir muqayyad yang mengiringi sembahyang. Sembahyang apa? Setiap kau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sembahyang apa? Sembahyang fardu, sama ada jemaah ataupun sendirian. Sembahyang apa? Sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah hadir ataupun gaib. Dan sembahyang apa? Segala sembahyang sunat yang didirikan secara berjemaah. Dalam hari-hari tasyrik ada kematian, jenazah datang. Kita kan ada kematian kan, hari tasyrik pun ada orang meninggal kan, takkan tak ada orang mati kan. Pernah dalam negeri kita pernah dengar orang takbir lepas sembahyang mayat? Tak ada ya. Ada takbirnya. Ini benda semua kau tak nampak, kau kat tarim semua kau nampak. Mereka praktikkan semua. Kau baca kitab fikih. Kitab fikih memang ada. Kat negeri kita segala hukum ini tak orang lakukan kecuali dalam kitab fikih saja. Kau sebut perkara ini orang heran-heran tak pernah dengar yang ada. Kalau orang baca takbir nanti orang tanya, apa salah takbir? Kau tengok kitab fikih. Kalau apa takbir hari raya haji, takbir lepas sembahyang fardu, baik jemaah, baik sendirian. Segala sembahyang-sembahyang fardu kifayah. Lepas sembahyang jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas takbir kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru angkat jenazah. Takbir, satu set takbir, baru angkat jenazah. Itu fardu kifayah. Dan ini masih hari-hari tasyrik. Takbir. Dan segala sembahyang sunat yang didirikan berjemaah. Pada hari-hari tasyrik ada gerhana bulan. Ada gerhana matahari. Lepas sembahyang, takbir. Baru naik mimbar khutbah. Dan sembahyang apa lagi? Sembahyang hari raya hajinya tu sendiri. Kalau ada bikin sembahyang hari raya haji, tolong ingatkan imam-imamnya semua. Lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita dulu menjadi sultan, Habib Abdillah cukup jaga. Alhamdulillah cukup jaga. Kalau ditarim imam terlupa satu masjid, ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum naik mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dulu. Dia habis takbir baru Bilal, inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Kata dah mualat. Ini kau dah sembahyang pun tak ada mualat. Tak mualat tak ada cerita, dah sembahyang pun. Sembahyangnya dah buat pun. Dan memang takbir itu kan sembahyang sunat. Kan berjemaah, kan hari raya. Tak takbir imam-imam kita. Yang ada raya puasa tak ada takbir, kau takbir. Zuhur kau takbir, asar takbir, datang dia punya rajin. Yang hari raya haji ada takbir, kau tak buat. Kau tak buat. Tak boleh buat. Jadi hari takbir. Dan satu set itu takbir muqayyad mengiringi sembahyang. Di bila? Daripada 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Hari Khamis pagi lepas subuh kita nak bikin maulid. Bikin maulid Habib Yahya, bikin sini bikin maulid ya. Lepas subuh saja sudah mula takbir. Untuk orang haji 10 Zulhijjah lepas melontar, zuhurnya mereka baru takbir. Penghabisan bagi kita 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Pukul 7 sembahyang jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis takbir sebelum maghrib kan? Masih boleh takbir. 13 Zulhijjah sebelum maghrib, sebelum maghrib. Begitu. Kalau apa orang haji awal mula takbir 10 Zulhijjah zuhur, habis takbir 13 Zulhijjah subuh. Lepas zuhur mereka dah nak pergi melontar nafar sani, lepas tu nak balik Mekah, mereka ada kerjanya mereka. Kalau kita di sini sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Sebelum maghrib, itu waktunya. Jadi itu takbirnya 5 hari daripada hari Khamis sampai 13 Zulhijjah. Daripada 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Takbir mursal, takbir muqayyad. Ada satu takbir lagi dalam hari raya haji. Sampai 13 hari takbirnya. Takbir apa pula tu anak tak pernah dengar? Mana kita dengar lah ni sama-sama. Takbir bila-bila dari satu Zulhijjah
Kemana kita pergi, kita nampak haiwan korban, haiwan yang disediakan untuk korban, terus lawangkan takbir. Dari dalam kereta juga tak payah turun, tak pakai mikrofon, dari dalam kereta juga kau nampak. Lalu di masjid parit sekian, dah nampak lembu 3-4 ekor di surau. Parit sekian, kita batu part pakai parit-parit lah ya. Ha, di surau sekian, kambing dah ada 30-40 ekor dalam dalam kandang di surau, di masjid. Rumah pengulu, dah ada kerbau tertambat. Kau nampak dan kau tahu itu haiwan korban, ada bangsalnya, ada apa kan nampak tandanya kan. Begitu kita nampak dari first Zulhijjah, begitu kita nampak terus takbir Allahu Akbar sampai 13 Zulhijjah lepas asar, selagi kita masih nampak, bukan segala lembu segala kambing ya. Kau jalan nampak kambing aja kau takbir. Kau nampak lembu tak ada, tak ada yang nak nak sembelih punya, yang nak dijadikan haiwan korban, ha? Nak jadikan haiwan korban, kita terus takbir, kita terus takbir. Berapa hari? 13 Zulhijjah. Sekalian jawatan kuasa diminta hadir pada 7 Zulhijjah. Lembu yang kita tempah 2 ekor beserta kambing 20 ekor akan dihantar naik lori lepas asar hari 7 Zulhijjah. Semua kena datang ya. Tunggu dia datang, standby mikrofon. Begitu turun lori, sambut dengan takbir. Sambut dengan takbir. Ah ha, begitu. Jadi hari raya haji takbirnya berapa set? 3 set. Takbir mursal, muqayyad dan takbir kerana melihat haiwan-haiwan korban. Ha? Begitu sangat besar hari raya haji. Dan kita yang mampu sembelih ya. Kalau Hanafi wajib, yang mampu wajib. Kalau kita tak sampai wajib, tapi sunat muakkad yang terpaling afdal. Saya tak sembelih kambing, tapi saya dah jadi kebiasaan. Saya lebih daripada itu saya keluar. Setiap hari raya haji, 5,000 saya kasih rumah anak yatim. Kemudian 10,000 untuk dana masjid. Amboi, 10 kali itu pun pahalanya tak sama dengan seekor kambing. Ha? Kerana tidak ada amal yang dibuat oleh anak Adam yang begitu meridakan Allah Ta'ala seperti menumpahkan darah haiwan korban pada hari raya haji. Ya? Sembelih korban, jangan tak sembelih korban. Ha? Dalam negeri lebih afdal daripada luar negeri. Tapi sana orang miskin. Sana orang miskin, orang susah-susah banyak negeri kita. Mewah. Ini korban bukan untuk fakir miskin sajalah. Zakat tu pun untuk 8 asnaf. Fakir 1 asnaf, miskin 1 asnaf. Amil tak miskin. Orang berhutang tak miskin. Tok pengulu, dia berhutang nak bikin jembatan untuk kampung. Lepas tu dia claim daripada zakat. Dia banyak duit, ada langkah pun. Boleh claim tak? Boleh. Kenapa berhutang untuk umum? Ha? Boleh. Jadi zakat fakir 1 asnaf, miskin 1 asnaf. Yang lain boleh jadi tidak miskin. Fidyah, sedekah, tak boleh tidak, hanya dua saja, fakir dan miskin. Amma korban untuk fakir miskin, walau semangkuk, walau secebis sikit kau kasih pun dah lepas tunai. Kau dah lepas tunai ya. Ha? Seeloknya sepertiga orang miskin, sepertiga kita sendiri, kita makan, anak beranak, sepertiga jiran kita. Jiran kita orang mewah, orang kaya, Datuk Tan Sri, kasih. Beri, tak ada masalah. Kerajaan, hari raya haji, jamuan, beri, tak ada masalah. Syiar. Jadi buat dalam negeri lebih afdal daripada luar negeri. Tapi sini lagi mahal, pahala lagi besar. Pahala lagi besar. Ha? Tapi kalau di sana dimanfaatkan sampai kulit-kulit, sampai usus-usus, dia bukan ususnya ke dapat pahala. Kau sembelih saja dapat pahala. Kau sembelih, tak ada orang nak makan, kasih serigala, kau dapat pahala. Segala mana? Kau 9 Zulhijjah naik kapal. Tiba-tiba kapal karam. Kau seorang selamat naik satu pulau. Ini hari raya haji ni. Ini hari raya haji. Kat pulau kau seorang yang selamat. Nampak seekor kambing. Kau pun tangkap, kau pun sembelih. Lepas tu tak ada siapa nak makan. Nampaknya ada harimau. Pada kau makan aku, baik kau makan ini kambing. Ha? Kasih dia makan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Pahalanya tu dapat kerana sembelihannya. Tentang pengagihannya itu lain hukum. Pengagihannya itu lain hukum. Ha? Begitu. Ha, dan kalau pendapat ulama-ulama kita, segala haiwan korban dagingnya semua itu orang kafir tak boleh beri. Tapi kalau fatwa keluar setengah mazhab, setengah kaul daripada mazhab kita Syafi'i sendiri, mengatakan orang kafir boleh makan haiwan korban. Baik. Kalau kita nak pegang kaul yang mengatakan orang kafir boleh makan daging haiwan korban sekalipun, kalau kambing kau sendirilah. Kalau kau kendalikan kambing-kambing orang lain, kau kena ikut pendapat yang muktamad. Kau kena ikut yang jumhur, yang majoriti. Kau tak boleh kasih kambing kau sendiri. Anak mau kasih orang Hindu, orang Kristian suka tingkau kambing kau sendiri.
kambing kau sendiri. Tapi kalau kambing orang, kau tak boleh tidak, kau kena minta izin. Tuan, boleh tak saya punya, awak punya kambing ni, saya nak jamu orang Hindu. Orang Hindu? Dah tak ada orang Islam, tak apalah. Kalau dia kasih, boleh. Dia tak kasih, tak boleh. Kalau kita kendalikan korban di masjid, di madrasah, kita nak kasih orang-orang yang non-Muslim, kena tanya tuan punya dahulu dia setuju ataupun tidak. Kita di masjid-masjid, kalau seperti masjid di Singapura, nanti ada ayah haji mereka datang tau. Kalau kadang wakil rakyat datang nak raikan di masjid kita, ahlan, kita kasih makan. Nasi biryani kita masak, biryani kambing. Kita jamu dia nasi biryani kambing. Daging kambing kita kasih. Tapi daging kambing beli di pasar. Bukan kambing sembelih. Kita beli 2-3 kilo, masak asingkan. Dia datang jamuan biryani kambing. Tapi bukan ini punya. Kita tak mau kasih dia yang ini. Kadang nanti apabila kita memanggil-agihkan daging kambing, mereka datang tau. Bawa wartawan. Sengaja wartawan bawa orang. Dia tengok, bukan dari kerajaan lah, daripada yang apa ini, human rights lah, animal rights lah, macam-macam kan. Nanti mereka datang bawa wartawan standby. Kita bagi-bagi daging, nanti dibawa orang-orang tua mereka pun datang. Can I have some? Kita nak kasih tak kasih? Kalau tak kasih ni, wartawan sudah standby dengan kamera semua apa semua. Beri. Kita bilang beri, jangan tak beri. Tapi kita dah standby kambing 5-6 kilo beli kat pasar. You want meat, we can give you. But yang tadi, yang kalau wakil rakyat tak payah sebutlah. Kawan-kawan jamuan dia begitu saja. Kalau yang ini pasal dia, kita nampak dia nak cari perkara kan. Kita kena explain dengan dia. Kau mau rekod dia, kau ambil gambar pun tak apa. Tapi kau bilang, sorry, but we have to give you this meat that we buy from market, not from our sacrificial one. Because this is due to our intention that we forward to Allah. Because all of these people, they worship Allah. Do you worship Allah? They don't worship Allah. Sorry, we can give you this meat. We give you meat also, but we buy from market. Kena bilang dia begitu. Jadi kau sedar diri kau siapa. Begitu. Tapi beri, tetap beri. Beri, tetap beri. Kau tak beri, dia siap gambar. Dia siap gambar. Gini kita cakap gini, dia tak ambil gambar pula. Dia aib dia kan. Begitu. Tapi kita beri, tetap beri. Dan yang orang-orang muda, kau tak ada kerja, ada ayah haji, pergi volunteer kat surau, kat masjid, jangan duduk rumah. Bukan pergi, ada ayah haji bukannya, bukan kau nak pergi rumah orang kan, bukan nak kain samping, bukan apa. Pergi masjid, kotor bolo pun tak apa, busuk pun tak apa. Tak dapat t-shirt pun tak apa. Tolong angkat kambing ke, sapu tahi kambing ke, tolong siang ke, kerja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-bantu perbuatan baik dan takwa. Dan yang dah tua-tua dan di sini-sini minta maaf, janganlah awak kontrol. Tiap-tiap tahun saya ada kambing 40 ekor, awak seorang sembelih. Patah tumbuh, hilang berganti. Awak satu hari nanti awak tak ada. Awak train orang-orang muda. Awak tak ada, sembelih tetap dia sembelih. Tapi awak tak dapat pahala. If you train them, you are no more around. People laksanakan, you dapat pahalanya. Kan? Sebab kau menurunkan. Kau sembelih 3 sudah. Dah puas pun. Sini Pak Haji tunjuk caranya. Udat ini. Teori dulu. Nanti praktikal, tengok begini. Kemudian the second person, kau latih. Begini. Pegang tangan dia. Jadi, belajar. Kita orang-orang muda kena belajar sembelih haiwan. Jangan takut. Haiwan tak biasa. Alah, mengada-ngada. Sembelih haiwan. Satu masa, kita diperlukan untuk menyembelih selain haiwan. Kita dah biasa. Selain haiwan. Siapa? Siapa yang Allah wajibkan aku sembelih? Aku sembelih. Orang ceroboh negeri kita. Macam-macam perkara boleh berlaku. Kita tengah jalan, orang nak rompak kita. Kita pertahankan diri. Tak aku bunuh kau, kau bunuh aku. Orang jahat nak bunuh kita. Umpamanya. Jadi, dah terbiasa. Begitu. Jadi, kita Hari Raya Haji besar sekali pengertiannya. Besar. Setengah tempat, kalau Hari Raya Haji kasih public holiday, cuti umum, tahan dia ambil overtime. Awak kerja? Tak pula, saya belum pergi haji. Belum pergi haji. Jadi tak raikan hari raya haji. Ini kan hari raya haji untuk orang nak pergi haji saja. Kau setengah akak-akak kita, hari raya puasa bukan main. Lauk 6-7 macam. Kuih kalau tak 15 macam tak raya. Hari raya haji, Allah, mi goreng pun dia tak bikin. Kuih goyang pun tak bikin. Allah, bikin dia hari raya haji, raikan sedikit sebanyak untuk jamuan makan. Bikin kerayaan hari raya haji, hari mulia. Laksanakan. Nanti 9 Zulhijjah hadir ibadat. Besok dah mula puasa. Kalau besok puasa, besok hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dapat 5 hari jadilah. Orang dapat 9, kau dapat 5. Tahun depan jaga dari awal.
buat ibadat ini. Jadi hidupkan semula. Ajak kawan-kawan semua. Sebagaimana kita katakan tadi, untuk bikin acara-acara begini, kita tak payah concern sangat apa dia orang tanya, apa dia orang soal. Apa Tuhan akan soal kalau kita tak ajak orang nanti? Setahu aku, firman Allah Ta'ala, aku tak pandai ayat-ayat tinggi-tinggi. Aku tak pandai untuk dalil yang besar-besar. Setahu aku baca, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Setiap demi masa, semua manusia dalam kerugian kecuali beramal salih. Maka aku baca wirid, aku baca doa, aku berhimpun munajat. Itu amal salih tak salih? Itu semua amal yang mengeluarkan daripada kerugian. Maka yang tak buat itu yang rugi. Jadi orang yang larang orang buat wirid, bikin bacaan itu, bacaan ini, itu orang jahat. Orang amal salih untuk tak rugi, kau pula tahan, jangan buat, jangan buat. Itu jahat tu namanya. Itu fahaman tak boleh diikut. Tak payah sebutlah fahaman apakah, dalil apakah. Dalilnya kau jahat, orang ibadat kau tak kasih. Dan orang jahat tak boleh diikut. Orang jahat tak boleh diikut. Orang ibadat dan masjid sebut nama Allah, orang Allah Ta'ala sebut wadu'uni astajib lakum, minta akan aku beri. Kau pula tak bilang tak boleh. Itu jahat namanya. Itu fahaman jahat. Orang datang baca Yasin, baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, kau tak nak datang, itu pemalas namanya. Itu namanya pemalas. Orang pemalas tak usah diikut. Malam ni suci Amban, orang berdoa, orang alim pun minta pada Allah Ta'ala, kau bilang tak mau, tak boleh, itu mengada-ngada namanya. Jadi kalau pada kalau alim-alim ulama bagus, dia pandai. Ini kategori ini, dia eratkan mereka. Dia boleh sebutkan. Kita tak tahu, cuma kita tahu Tuhan suruh doa, aku doa. Tuhan bilang zikir, aku zikir. Tuhan bilang amal salih, aku amal salih. Yang tak izinkan itu semua, yang mengatakan itu tak boleh, bukan golongan orang baik namanya. Tak perlu aku nak ikutkan cakap mereka itu. Dan kita bikin, kita ajak kawan-kawan kita semua, ajak orang bikin bersama. Jadi kita tidak hanya nak menempah pahala seorang, bersama kawan-kawan semua kita buat ibadat bersama-sama. Itulah, mudah-mudahan dapat hidupkan 10 malam pertama Zulhijjah ini. Sangat besar sekali pengertiannya. Nombor satu, ibadat korban. Ibadat korban. Ya, kalau nak musim ibadat korban ni macam-macam cerita. Korban pertama yang paling besar sekali, korban zaman anak Nabi Adam. First generation atas muka bumi ni, Kabil dan Habil. Dah ada korbannya. Next korban ialah korban Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail. Lebih kurang kalau ceritanya seringkas-ringkasnya pun memakan 40 minit juga. Kalau sedap-sedapnya 20 minit, 2 jam korban itu. Next korban, korban siapa? Masyitah. Dia anak beranak jadi korban. Pasal apa? Tak nak sembah Firaun dan tak nak paling tukar agama. Dianya jadi korban, Masyitah. Kemudian korban siapa? Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Ismail ditebus Allah Ta'ala dengan seekor kambing, Sayyidina Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Sebab itu Nabi kita gelarannya Ibnu Dzabihain, anak anda kepada dua sembelihan. Ayah anda dia sembelihan dan Sayyidina Ismail pun sembelihan. Dan kemudian korban-korban siapa? Macam-macam jenis korban. Korban Masjid Wa'il Hadramaut, yang kambing dia hidup balik, pun dibawakan ulama cerita-cerita itu semua. Berbagai-bagailah laksanakan ibadat korban, melaksanakan korban. Kadang-kadang cerita-cerita dari kiai-kiai, cerita tuan-tuan guru, kalau nak hari raya haji ni, macam-macam orang cerita tentang ibadat korban. Semarakkan, kalau kita punya kuliah, every week punya kuliah, nanti yang dekat korban punya week, kita tak buka kitab, kita tak buka apa, kita cerita korban. Semua cerita-cerita korban kita ceritakan. Satu minggu satu cerita keluar, satu cerita keluar, satu cerita keluar. Orang-orang miskin, susah, tak dapat sembelih kambing, menangis mereka. Tak sembelih kambing, sedih duka cita. Dia kalau hari raya haji tak ada boleh sembelih kambing, dia lebih sedih kalau macam hari raya puasa tak ada dapat ketupat. Betul tak, ada puasa tak ada dapat ketupat kan sedihnya. Hari raya puasa tak ada ketupat, makan roti dengan jam sajalah miskinnya, umpamanya kan. Sedihnya menangis-nangis. Terlebih sedih kalau hari raya haji kau tak sembelih kambing. Terlebih sedih lagi, ya. Terlebih sembelih. Sembelih bagi yang mampu sembelih, tunggangan kita. Ketika menyembelih itu kita lihat Nabi mengatakan pada Fatimah, apabila kau sembelih kambing, kau lihat ketika titisan darah pertama tumpah ke bumi, ketika itulah Allah ampun segala dosamu. Dan bagi setiap helai bulu kambing itu, satu dosa Allah Ta'ala ampunkan. Seekor kambing ada berapa ratus ekor, berapa satu ekor kambing ada berapa ratus bulu? 300 ada? 3000 ada? Siapa pun nak kira? Tak terkira. Begitulah tak terkira dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala. Tak terkira. Bagai-bagai cerita.
Satulah kita bawa satu cerita. Ada satu orang bangsa Al-Khatib di kampung Khalif, Kota Tarim, Hadramaut. Dia khatib Jami' Tarim. Dia nak pergi khutbah hari raya, dia sedih. Miskin. Tak ada seekor kambing pun dia boleh sembelih. Ni aku nak khutbah, nak galakkan orang korban, tapi aku seekor kambing pun tak ada. Sedih, dia nak keluar rumah sedih. Ini cerita lebih kurang 1100 tahun dahulu. Maka dia keluar dengan rasa hiba. Maka dia bilang isteri dia, tak payah tutup pintulah ya. Tak tahu kalau ada rezeki apa-apa yang datang, kita tak tahu. Dia pergi. Sampai masjid ada budak kejawakan. Pak Imam, Pak Imam. Ada berita baik. Apa berita? Ada seekor kambing Pak Imam untuk sembelih. Ada kambing untuk aku, ada. Seekor kambing untuk sembelih. Oh. Dia gembira lah, dia pun tak tahu apa kambing. Orang hantar ke, hadiah ke, wallahualam. Dia pun khutbah dengan penuh semangat. Balik betul dia tengok seekor kambing tercongok depan pintu rumah dia. Bukan kambing biri-biri, bukan kambing kampung, bukan kambing apa. Kambing gurun yang tanduk dia melentik besar. Ini kambing gurun tak ada mana nak jinak dengan orang. Ini kambing gurun nak tangkap kena jerat. Kau panah pun dia jatuh mati, kau tak tahu dia mati sembelih ke mati jatuh. Tak boleh makan. Ha? Kena jerat, susah nak tangkap dia. Dan maknanya bukan orang piara punya. Datang serah diri. Serah diri. Tentang haiwan serah diri banyak ya. Ada setengah-setengah kiai kalau nak bikin hall, nak bikin maulid, tiap tahun 3-4 ekor rusa serah diri. Jadi punya jamuan mesti jamuan rusa. Ah, setengah-setengah kiai di Jawa sana. Ini wali Allah punya cerita ya. Maka ini kambing serah diri. Maka tuan imam ni pun sembelih kambingnya dengan rasa gembira dan syukur kepada Allah Ta'ala. Wali tak ni? Wali ya. Tapi ada keramah lain punya cerita lagi. Dari sembelih dagingnya semua, daging haiwan ini, diambil dagingnya semua, tulangnya dia tak patah-patahkan. Dan kulitnya dia tak siat-siatkan. Dia susun balik tulangnya macam dinosaur kat museum. Dia susun balik semua, dia tutup balik dengan kulitnya. Cantik sekeping. Apa dia bikin? Dia kesian tengok ni kambing, dia panggil. Gum, biiznillah, bangunlah kau dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah, kambing tu dengan sekeping-sekeping bangun, berisi balik, terus keluar naik gunung balik. Rasa kita terus naik syurga. Padahal dah kena sembelih. Masuk akal ke? Cerita logik lah sikit. Kambing hidup balik. Logik. Kambing kita semua akan hidup balik. Bukan kambing Habib ni saja, bukan kambing Syekh ni saja. Kan Habib bilang kambing tu akan tunggu kita, tuannya dengan kukunya, dengan tanduknya akan tunggu. Cuma kalau kita di akhirat nanti, kalau wali Allah, di dunia Allah dah nampakkan. Di dunia Allah dah nampakkan. Ha? Bukan pelik itu cerita, bukan mustahil itu cerita dengan Allah punya kuasa. Maka masjid itu di kota Khalif, di kampung Khalif, sebelah kampung saya. Ha? Dekat depan Zambal. Rumahnya dekat Jebanah punya belakang dalam sana. Masjid itu namakan Masjid Wa'il. Wa'il itu kambing gurun. Masjid Wa'il. Masjid kambing gurun. Jangan kau panggil Masjid Habib Wa'il. Mana Masjid Habib Wa'il? Sini bukan Habib Wa'il. Ada nama masjid itu Masjid Wa'il. Orang kita tak faham. Mana Masjid Habib Wa'il? Tak ada Habib Wa'il. Mana Wa'il jadi Habib? Tak ada. Ini kambing gurun. Masjid kambing gurun. Masjid kambing gurun. Itu cerita di Kota Tarim, Hadramaut. Banyak cerita-cerita seumpama ini. Banyak cinta semua. Yang ada kelakor, yang ada geli hati, yang ada menyayat hati. Ya? Yang ada menyayat hati kadang boleh menitis air mata kalau dengar cerita-cerita begini. Ya? Yang ada kita boleh geli hati dengar cerita-cerita haiwan korban ini. Satu saja cerita yang geli hatilah. Satu orang, ni satu kiai cerita di Darul Mustafa ketika maulid. Gelak abib-abib semua. Dia bilang pada habaib ini, kalau dakwah dengan hikmah, dia tak singgung perasaan orang. Zaman awal-awal Islam di Jawa, ada satu orang Jawa, anaknya 5, suami isteri jadi berapa orang? 7. Dia ada pada seekor lembu, besar lembu dia banding orang, lembu orang lembu dia paling besar. Jadi cukup 7 orang bolehlah, akan cukup. Sebelum hari raya haji, betul isteri dia bersalin, jadi anak dia berapa? 6. Laki bini jadi berapa? 8. Ah tak apalah, kambing lembu aku pun besar. Anak aku pun baby kecil, takkan tak boleh selit kongsi satu orang. Jadi nak sembelih 8 orang. Dia jumpa sama kiai. Kiai, aku nak sembelih 8 orang untuk seekor lembu. Tak boleh. Mesti 7 orang, mana boleh. Tak sah. Eh, lembu aku lebih besar. Kau tengok lembu aku banding lembu orang. Ah, baby aku pula kecil, takkan tak boleh selit. Oh, dia nak pakai akal dia lah. Dia pakai logik dia. Tak boleh. Dah dia mengaruk, dah aku tak jadilah. Tak puas hati lagi. Jumpa sama satu Habib. Ya Habib,
aku ni nak sembelih korban begini-begini, lembu aku sekian, anak aku sekian. Adakah kiai itu bilang tak boleh? Sekarang aku habis aku nak sembelih lembu aku untuk korban, boleh tak? Adab orang-orang alim tak suka, they don't like to say no. Macam Rasulullah. Rasulullah orang datang, ya Rasulullah minta izin nak berzina. Nak minta izin berzina kan tak betul, tu sahabat dah nak pukul. Rasulullah tahan. Rasulullah bilang apa? Rasulullah tak say no. Tapi Rasulullah bilang apa? Pakai logika. Yang kau nak zina tu, kau suka kalau kakak engkau dia zina orang. Kau suka kalau mak engkau dia zina orang. Kau tak suka kan? Ini yang kau nak buat benda tak baik tu, kakak orang, adik orang, ha? Ahli keluarga orang. Dan tentu keluarga dia tak suka. Kau suka kalau keluarga kau orang buat? Tak suka ya Rasulullah. Terus dia tobat, tak jadi buat sendiri. Logika dia. Ha? Satu orang jumpa Nabi, aku nak Rasulullah, aku nak masuk Islam tapi dengan syarat aku tak boleh lepas aku nak minum arak. Orang cakap dengan Nabi tegak-tegak tau. Nabi tak bilang tak boleh. Nabi bilang asal kau janji kepada aku kau jangan cakap dosta. Ha, tak boleh dosta, okeylah ringan sikit arak aku tak tahan. Tapi kalau dia minum arak, nanti jumpa Nabi, dia hoyong hayang, nanti malu. Nabi tanya kau minum arak, aku nak bilang tidak, aku dah bilang tak nak bohong. Jadi aku, kalau nak jumpa Nabi, dia tak minum. Nak jumpa Nabi, dia tak minum. Dan dia suka jumpa Nabi, tak boleh tak jumpa Nabi. Jadi makin kerana dia nak begitu, makin dikurangkan araknya, kurangkan araknya, tak minum arak. Pasal tak sanggup nak bohong. Pasal Rasulullah never say no to him. Dan Habib ni pun bilang, Habib aku nak korban, anak aku 6, aku laki bini, jadi 8 orang sebab lembu aku besar. Boleh tak? Sebab aku tengok lembu kau, besar lembu kau. Lembu kau besar, lembu orang lain kecil. Kan betul? Cuma Habib ni bilang, tapi aku nak tanya kau, kau tahu tak korban ni untuk apa? Yelah untuk sembrang siratul mustaqim. Lembu kau ni besar sangat, nanti baby kau tak boleh ternaik. Baby kau kecil, dia tak boleh ternaik. Apa kata kau untuk korang 7 beranak, kau satu lembu ini, untuk baby kau belikan kambing seekor, dia ikut belakang. Bolehlah. Sama tak fatwa dengan kiai itu tadi? Sama kan? Tapi the way dia ketengahkan hukum, ini orang pun bolehlah. Pasal dia tak kutuk, tak boleh. Walau besar pun tak boleh, gini tak boleh. Sama fatwa dengan kiai ini. Tapi Habib ni apa, gunakan dia bilang lembu kau besar begitu begini, dia puji lagi, takut anak kau jatuh lagi pasal lembu kau besar sangat. Okeylah begitu. Macam-macam cerita korban ini, ya. Macam cerita korban ini. Sayang kita jauh, kalau kita dekat sekampung boleh kita cerita-cerita macam-macam begini, ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita dapat berkat. Kita baca kitab kita sikit, dapat setengah baris pun jadilah bil barakah. Kerana dah 3 bulan kita tak baca muka surat. Ya. Muka surat 16. Ke surat 16. Okey. 16 sampai jangan campur ada niat yang buruk dan dengan baik. Baik. Kemudian apabila niat yang buruk itu bergantung dengan amalan yang baik, nescayalah dia akan merosakkannya dan menukarkannya jadi buruk. Umpamanya seorang yang mengamalkan amalan yang saleh, tapi maksudnya lah untuk memperoleh harta kekayaan atau pangkat kedudukan. Sebab itu, berusahalah wahai saudaraku untuk menjadikan niatmu dalam segala amal ketaatanmu itu tertumpuhannya kepada menginginkan keridaan Allah Ta'ala semata. Kemudian jadikan niatmu dalam mengerjakan segala amalan yang mubah itu semata-mata kerana bertujuan untuk membuat ketaatan kepada Allah Ta'ala saja. Baik. Niat, peranan niat. Niat ialah nombor satu pembeza antara adat dan ibadat. Dia cuci muka, dia pun cuci muka. Yang satu dapat pahala, satu tak dapat pahala. Kerana satu niat wuduk, yang satu tak niat, dia cuci muka biasa. Dia duduk dalam masjid, dia pun duduk dalam masjid. Satu dapat pahala, satu tak dapat pahala. Satu niat iktikaf, satu tak niat apa-apa. Maka niat pembeza antara adat dan ibadat. Niat pembeza martabat ibadat. Fulan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tiga-tiga lain pahala. Dia sembahyang fardu subuh, dia sembahyang qabliyah subuh, dia sembahyang tahiyatul masjid. Kan lain. Lain martabatnya. Dia pembeza martabat antara ibadat. Niat menjadi pelipat ganda ibadat.
niat menjadi barang yang adat ibadat. Niat menjadikan barang ibadat maksiat. Niat juga. Okey, niat yang kedua tadi apa kita bilang? Yang kedua, niat. Yang pertama, niat membezakan adat dan ibadat. Yang kedua, niat membezakan martabat ibadat. Yang ketiga, niat mempelbagaikan ibadat. Pakai syal, ibadat tak? Niat pakai syal kerana ikut sunnah Nabi. Niat pakai syal kerana mencontohi orang alim. Man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum. Niat kalau aku dalam majlis ada yang tumpah, aku boleh tolong kesatkan. Niat kalau orang terbuka aurat, aku boleh kasih syal aku untuk selimut. Niat kalau ada orang demam kat tepi jalan, aku boleh selimutkan. Niat kalau ada orang mati aksiden tengah jalan, aku boleh tolong tutupkan mayatnya. Niat kalau ada Cina jahat, aku boleh buat pukul. Umpamanya lah, apa-apa sajalah umpamanya, niatkan baik. Satu syal boleh dapat 7-18 niat. Habib Sa'ad ada dalam kitab niatnya. Hadir ke masjid, niat nak kunjung rumah Allah, nak kunjung Allah di rumah ini. Niat nak sembahyang awal waktu. Niat nak pahala 27. Niat nak jadi orang yang disaksikan bagi orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Nak masuk dalam golongan itu. Niat nak silaturahmi. Niat nak amar ma'ruf nahi munkar. Dapat saf saudara? Kena amar ma'ruf nahi munkar. Niat sembahyang di masjid. Satu kali kau datang, tapi kau pasangkan 17-18 niat, kau dapat semuanya. Jadi niat mempelbagaikan pahala ibadat. Dan niat menjadikan benda-benda ibadat sebagai ibadat. Sebutkan dengan saya, mana lebih afdal, makan mie rebus ke mie goreng? Sebutkan. Ada tak kaul yang mengatakan mie rebus lebih afdal ke mie goreng? Kalau kau pasang niat, maka boleh jadi. Kalau gitu aku pilih makan mie rebus. Kenapa? Pasal pakcik mie rebus ni orang soleh. Kerana mengamalkan hadis Nabi, jangan kau makan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan makan makanan kau kecuali orang yang bertakwa. Satu. Pakcik merebus ni bapa aku punya member. Bapa aku dah meninggal, jadi aku jalin dengan itu sebagai birrul walidain, bersahabat baik dengan kawan bapa aku. Niat pasal pakcik jual merebus ni, anak dia nak hantar universiti tapi duit selalu kekurangan, jadi aku bantu ekonomi dia. Kau makan mie rebus dapat pahala daripada mie goreng. Mie rebus saja dapat pahala mie goreng. Pergi kampung Jawa, Masjid Sultan, nak makan apa? Makan Victory punya restoran martabak. Pasal apa? Sambil makan boleh sambil tengok Masjid Sultan. Dapat pahala ekstra. Begitu umpamanya. Apa pun benda-benda harus kau niatkan dapat pahala. Niat menjadikan ibadat sebagai maksiat. Orang buat maksiat pergi naik klub, kau buat maksiat dalam masjid. Dengan niat pasal aku nak tayang telkung aku baru beli kat televisyen. Sekarang kan orang jual telkung kat televisyen kan? Aku nak tayang, aku beli telkung cap yang kat televisyen punya, aku nak tayang. Amboi. Dapat pahala, dapat dosa. Datang sembahyang jemaah tak tinggal, terawih tak tinggal. Dengan niat, biar orang bilang Pak Haji ni dah sakit-sakit dengan bertongkat pun tak tinggal ke masjid. Dapat pahala? Tak dapat pahala. Saya mengajar bab akhirat, bab ingat Allah Ta'ala, dapat salaman. Semuanya tu tak dapat pahala, dapat dosa. Niat. Niat tidak boleh mengubah benda jahat menjadi benda baik. Mari kita demi untuk mengumpulkan dana anak yatim, membantu anak-anak ini supaya dapat menuntut ilmu, supaya menjadi insan cemerlang. Mari kita adakan sama-sama konsert amal. Panggil artis, nyanyi-nyanyi, joget-joget, biar dapat wang, dana untuk kasih anak yatim. Tak boleh, haram tetap haram. Kau pasang niat apa sekalipun, tak boleh, tak benda tak boleh, tetap benda tak boleh. Begitu. Itu niat punya peranan. Niat punya peranan. Jadi dia bilang, jangan campur adukkan niat kecuali kerana Allah Ta'ala. Dan benda-benda yang harus, yang mubah, kau niatkan dapat pahala. Makan, niat supaya sihat badan, supaya dapat cergas ibadat. Tidur, niatkan supaya dapat lena besok sembahyang subuh, lekas bangun dapat ibadat. Segala-gala macam-macam. Beli kereta yang baik punya jenis, niatkan supaya
aku apa kereta aku lasak sikit, aku nak pergi mana-mana, boleh naik kereta aku untuk majlis-majlis kuliah. Kalau ada lima ulama, aku boleh tumpangkan kereta aku. Semuanya boleh. Benda harus kau niatkan jadi baik, jadi baik. Ha? Dan ketahuilah bahawasanya dalam suatu amalan itu yang boleh terkumpul niat-niat yang banyak, kita sudah sebut tadi. Dan bahawasanya orang yang mengamalkannya akan memperoleh buat setiap niat pahala yang yang cukup. Ha, dia datang masjid dengan pasang 7-8 niat, 7-8 pahala dia dapat. Ini Habib Sa'ad Al-Aidrus ada tulis dalam kitab niat. Dia bilang, kita ni manalah kuat nak buat ibadat banyak-banyak. Kau buat satu, kau niatkan macam-macam. Kau buat satu, kau niatkan macam-macam. Semua baik punya benda lah. Jangan kau puasa sunat dengan niat nakkan pahala Arafah, puasa pahala Zulhijjah. Dengan niat, biar aku kurus, pakai baju lawa sikit. Dengan niat, biar orang tengok aku orang salih. Itu tak boleh, niat-niat itu tak boleh campur. Niat baik dan niat baik dan niat baik dan niat baik. Ha? Niat baik dan niat baik. Semua dapat pahalanya. Misalnya dalam ketaatan, bahawa dia berniat membaca Al-Quran itu kerana bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka sebenarnya orang baca Al-Quran itu memanglah dia bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian berniat berhendak mendapat atau mempelajari ilmu Al-Quran. Kerana memanglah Al-Quran itu induk segala ilmu. Kemudian berniat hendak memberikan manfaat kepada orang yang duduk mendengarnya. Dan orang yang turut mendengarnya. Dan lain-lain yang seumpama itu dari niat-niat yang salih dan baik. Ha, jadi buat satu amal baik, kau pasangkan 7-18 niat. Semuanya jadi boleh. Niat mau pergi Mekah, pergi Umrah. Dengan niat aku dah tengok lah, kata sekarang dah ada Kentucky Fried Chicken di sana. Nak tengok bangunan jam, tak ada pahala. Niat pergi haji, apa nak minta ampun lah daripada Allah Ta'ala. Niat kenapa? Nak tengok Kaabah. Niat ni apa? Nak jumpa saudara muslimin satu dunia. Niat ni apa? Aku nak sujud pada Allah Ta'ala di belakang makam Ibrahim. Niat apa? Niat macam-macam niat. Ha? Semuanya. Kau pergi Mekah, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Ha? Wallahu'alam bisawab. Baca sedikit firman Allah Ta'ala. Dan misalnya dari yang mubah itu adalah meniatkan makan dan minum anda kerana menurut perintah Tuhanmu yang tersebut dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Tuhan kamu berikan kepada kamu. Ha? Alhamdulillah, semuanya kita dah baca sedikit sini, insya-Allah akan kita sambung lagi. Ha? Begitu dalam bab niat kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Saya suka baca kitab Habib Al-Haddad ni. Bendanya simple-simple saja bab niat, tapi betul-betul terkesan dalam jiwa kita dan memberi peningkatan bagi diri kita. Akan ada apa peningkatan? Ada dibilang, sembayanglah anda 300 rakaat. Tak ada. Ha? Bacalah Quran, benda itu ibadatlah, tapi dia tak ada benda yang memberatkan. Simple matter yang kita buat daily, cuma dia guide kita saja. Dia kemaskinikan saja. Orang alim punya bersuara cakap, takkan ini tak karamah ini namanya. Ah, sampai hampir 300-400 tahun sampai sekarang dia menjadi juru nasihat bagi kita. Alhamdulillah kita dapat bahagian daripadanya. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita, ampunkan dosa kita. Semoga tempat ini diberkati Allah Ta'ala. Semoga segala yang mengurusnya, yang membangunnya, yang mengaturnya, semuanya diganjari Allah Ta'ala dengan sebesar-besarnya. Semoga apapun yang berlaku di sini, semuanya mendatangkan berkat dan rahmat dan hikmat. Kena gigit nyamuk kah? Kena terkam tupai ke? Apa pun lah. Pokoknya apa perkara berlaku di sini, mudah-mudahan semuanya berserta hikmat dan rahmat dengan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah tempat ini betul-betul menjadi markas yang dimaksudkan Habib Abdullah Al-Haddad. Tidaklah aku buat ini semua, tulis kitab-kitab tasawuf ini, kecuali persiapan aku untuk jumpa Imam Mahdi. Kalau aku jumpa Imam Mahdi, akan aku bantu Imam Mahdi. Umur dia 80 lebih. Buta matanya, nak bantu Imam Mahdi. Ini selalu disebut Habib Masyur ketika hari Arafah ini. Dia sebutkan. Ini hasrat Habib Haddad. Dia bilang, kalau tak aku jumpa, mudah-mudahan ilmu aku ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang akan jumpa Imam Mahdi. Dan siapa lebih dekat zaman Mahdi? Zaman dia ke zaman kita? Zaman kita, ya. Kita lebih memerlukan. Dan tempat ini hidup atas nama beliau dan menghidupkan ilmu beliau. Dan mudah-mudahan capai niat beliau untuk membantu orang-orang jumpa Mahdi dengan bekalan ilmu ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, nanti kita habis 10:30. Lambat ke tidak? Orang kelab malam bangun habis pukul 2 tak heranlah. Kita 10:30 saja dah. Allah, tak apalah, alhamdulillah dah selamat, mudah-mudahan Allah terima, ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.